pokoknya nanti kan ada sesuai aturannya ya. Mungkin paling apa paling fatal adalah dicabut pencabutan izin kalau memang masih tidak kooperatif. Jadi ini peringatan untuk semua gedung di Tangerang Selatan untuk ayo kita sama-sama saat Damkar masuk memberikan sosialisasi pelatihan. Ayo, itu kan gratis, tidak bayar, tidak mahal gitu, hanya mengumpulkan orang apa karyawannya sendiri kan, menurut saya itu sangat mudah sekali gitu. Pak, ini hanya terkait akses terkait pelatihan aja, akses buat pemadam kebakaran mobil itu nggak diperhatikan juga Pak atau gimana Pak? Karena ada banyak gedung-gedung di Tangsel tuh akses untuk masuk mobil pemadam itu agak sulit Pak. Yang kalau gedung-gedung yang besar rata-rata masuk ini satu tidak memenuhi standar sistem proteksi kebakarannya, belum memenuhi standar sistem proteksi kebakaran. Dan setelah kita cek pun memang tidak ada hidran ya. Di dalam hotel itu kemudian tidak ada alarm, tidak ada sprinkle. Harusnya kan standarisasi gedung itu 4 lantai ke atas gedung itu minimal harus syarat itu ada hidran. Lalu kemudian ada sprinkle di ruangan-ruangan itu yang tersambung ke hidran. Lalu kemudian ada alarm. Begitu ada kebakaran, kita tinggal pencet bunyi alarm. Nah, itu tidak memenuhi standarnya. Kenapa kok tidak belum memenuhi standar kok bisa beroperasi? Nah, ini kita sudah sebenarnya mengirimkan surat kepada Net Hotel itu di tahun 2022 kita sudah coba untuk mengirim surat, tolong kita mau periksa nih sistem proteksinya, tapi alasan pihak hotel kan memang dalam perbaikan waktu itu renovasi, Pak mohon izin ini masih renovasi jadi belum bisa. Nah, oke. Lalu kemudian 2003 yang lalu kita kirim surat lagi Januari, kita mau periksa sistem kebakarannya, sistem proteksinya sesuai standar atau tidak, ya kan? Tapi ditolak lagi dengan alasan masih renovasi. Dan kita terakhir 2003 yang ketiga surat kita di bulan Juni 2003 kalau nggak salah, itu juga masih tidak welcome, tidak diterima kita. Di dalam Perda 4 2015 tentang sistem manajemen penjagaan kebakaran di Tangerang Selatan, kewajiban pemilik gedung ya atau pengelola gedung atau pengguna gedung itu satu memiliki sistem proteksi. Dan itu sistem proteksi kalau kita uji berfungsi. Jangan sampai cuma ada sistem proteksinya aja tapi nggak berfungsi. Itu makanya kita pentingnya menguji, memeriksa agar memastikan apakah sistem itu berfungsi atau tidak.